Oke, perbaikan AC 2,5 PK, 2,5 PK, 2,5 PK daikin. MCB suka turun, ya, suka turun terus. Nah, sekarang pun kondisi switchnya kebuka ya. Ini tandanya di remote nggak bisa, berarti MCB turun. Langsung kita cek, kita lihat MCB-nya ya. Ya benar nih, ada yang turun. MCB-nya turun satu. Kita langsung cek di outdoor-nya guys. Gak usah pakai tangga. Kita cek menuju outdoor-nya guys. Ke atas. Di sini ada AC aset, ini outdoornya. Outdoornya kita di sana. Nah, itu outdoornya noyang. Outdoor AC yang bawah 2,5 PK. Kita langsung. Oke, kita bongkar outdoor. Kayaknya ketinggalan ini manual. Spend, oke, ini untuk memastikan kelistrikannya tidak apa, sudah mati ya. Selanjutnya kita pastikan untuk penanganan kapasitor nih. Ini untuk fan-nya nih, jalur fan mengarah ke kapasitor ini, dan untuk kompresor ini tidak, kompresor. Jadi ini kapasitor double ya, untuk fan dan kompresornya ada di sini. Kemungkinan salah satunya ini karena angkanya sudah turun, nilainya sudah turun, kemungkinan bisa menyebabkan MCB turun. Cek. Sip. Bangku iki ya. Nomor berapa? Katanya 5 ya. Halo. Iya dah, Pak. Oke, selanjut kita ukur. Siapa yang belanja nanti tahu kan? Itu ya? Mana? Apa? Tempat belanja? Belanja ini. AC tau.
Mbak Endang kemarin ya, di foto itu ya. Rusakannya sudah di kapasitor. Oke, sekarang dibelikan dulu, dibelanjakan dulu spare partnya. Karena kapasitornya itu lumayan, di daerah sini kayaknya nggak ada ya. Pernah nyari waktu itu 45 plus 3,5 mikrofarad. Ternyata susah adanya 45 plus 2 itu kebanyakan ya. Plus 3,5 itu jarang ya. Kita sedang cari dulu, kalau tidak dapat nanti kita akan proses kita apa ya, jumper untuk ininya, fan-nya. Untuk fan-nya itu kita jumper, dipisah kapasitornya. Oke, semoga bermanfaat. Itu kapasitor fan-nya kita ganti karena yang rusak adalah kapasitor fan ini barunya, kapasitor kompresor modelnya seperti ini. Ini kita jumper di sini. Posisinya
demikian. Jadi ini untuk ke bagian kapasitor yang ini untuk dari PLN ya. PLN dari PLN ngambil satu di sini, dan kompresor pun ngambil satu di sini, dan yang hitam ini langsung dari PLN sini. Jadi seperti ini bagiannya. Jadi karena ini fan, dari fan ini ke sini dulu, karena ini kita pisah untuk fan dan kapasitor. Fan dan kapasitor kompresor kita pisah, maka kita ambil dari sini masuk ke kapasitor fan, kemudian kapasitor dari fan masuk ke sini salah satu. Jadi seperti ini. Oke. Kita pengetesan. Oke, untuk penyambungan ini wajib di solder ya, untuk penyambungan antara soket baik di kapasitor fan ataupun kapasitor ini ya. Jadi di soketnya kalau nggak ada soket ya harus dipasang, tapi harus di solder pasangannya, di solder ini karena nggak ada soketnya. Kalau ada soket yang bisa di solder. Oke, kalau di sini menggunakan soket, tapi karena soketnya kita ngambil bekas ya, kita solder kabelnya, kita solder di soketnya. Oke, jadi rangkaiannya seperti ini. Jadi kita coba ini banyak bolongan, kita tempel sini aja. Oke, tinggal kita hidupkan guys. Oke, sudah hidup suara kompresor. Jadi sudah mulai dingin ya. Sudah masuk bednya, sudah muter. Sudah mulai dingin. Sudah jalan. Penggantian kapasitor fan dan kapasitor kompresor. Jangan lupa like and subscribe channel Belajar Teknik. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya. Terima kasih.